sendiri bisa bikin otak rusak. Hayo, kamu punya 6 kebiasaan ini nggak? Otak merupakan organ tubuh yang sangat penting. Simak video ini sampai habis kalau kamu sayang diri kamu sendiri. Yang pertama, pasti kalian sering ngelakuin ini, sering begadang. Hal ini dapat meningkatkan terjadinya demensia. Yang kedua, sering mengonsumsi makanan atau minuman yang tidak sehat. Kebiasaan ini dapat menurunkan kualitas otak dalam belajar ataupun mengingat. Yang ketiga, sering stres. Mulai sekarang lakukanlah kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi stres, seperti olahraga atau hal-hal positif lainnya. Yang keempat, sering merokok. Hayo, hati-hati untuk yang sering merokok karena kebiasaan ini dapat merusak jaringan otak serta dapat menghambat aliran darah loh. Yang kelima, kurang paparan sinar matahari. Kebiasaan ini juga dapat memperlambat kerja otak. Yang terakhir, sering menyendiri. Siapa di sini yang punya kebiasaan ini? Ternyata hal ini nggak baik juga loh buat otak. Menyendiri di sini itu seperti menutup diri dari lingkungan. Kebiasaan ini dapat memicu adanya depresi loh. Nah, mulai sekarang hindari kebiasaan-kebiasaan yang bisa merugikan diri kita sendiri ya. Ibu cerdas, jangan lupa klik link di bio ya.